dengan kalian mengumpulkan token blue specimen dan green specimen. Dan cara mendapatkan kedua token itu gampang banget adalah dengan kalian belum dapat token. Pecah palanya, Cok. Yaks, okay. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Kang di Kang Wei 27 lagi. Okay, teman-teman. So di video kali ini gua masih di game Free Fire Battleground. Nah, jadi yang akan gua bahas kali ini adalah terkait event terbaru yang dimulai dari hari ini, tanggal 19 Maret tahun 2021. Jadi ada event terbaru. Nama eventnya adalah Attack, Giant Attack ya, atau Serangan Raksasa. Event yang diadakan karena adanya kolaborasi antara Free Fire dengan anime Attack on Titan gitu ya. Dan banyak banget hadiah yang disediakan gitu kan, yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma atau gratis di event ini gitu ya. Di antaranya di sini yang udah diliatin untuk previewnya ada bundle nih, cewek keren banget sumpah. Ini benar-benar kayak menarik perhatian. Dan ya, gua saranin buat kalian untuk mendapatkan bundle ini dengan sungguh-sungguh gitu kan ya. Dan di video kali ini gua bakal jelasin step by stepnya ya, seperti biasa gitu. Jadi kalian nih yang para pejuang event gitu kan ya, player gratisan, tepat banget ya harus subscribe channel Kang Wei 27. Karena kalau misal ada event-eventan di game FF ini, gua bakal ngejelasin ya secara detail step by stepnya supaya kalian bisa mendapatkan hadiahnya sampai benar-benar dapat gitu ya. Nah, di sini gua bakal bahas yang ini dulu. Nah, pick day mission ya. Pick day mission kita bisa mendapatkan tas cobra. Widih, ini bagus sih tasnya ya. Gokil. Gokil nih tas dengan kelangkaan kuning atau legend di kasih gratis ya. Ada juga crate ini, ada juga 2 tiket ya. Tiket Weapon Royal sama Diamond Royal. Dan cara mendapatkannya itu nih gampang banget, main 10 game, main 20 sampai 30 ya, bisa dapat semuanya nih. Dan untuk tanggal dimulainya itu dari tanggal 27 Maret ya, berarti berapa hari lagi? 28 hari lagi ya, baru bisa nih kalian selesaiin misi ini, coy. Ada juga misi bermain nih, masih juga preview ya. Kita bisa mendapatkan crate MP5 Pamas Wibu nih ya. Ada Prasut. Kurang sih, kurang suka gue ya. Gak bagus-bagus amat, tapi lumayan sih gratis ya. Ada juga voucher, diamond voucher ya. Caranya gampang banget, main sampai 450 menit. Wih, diga ngotak nih Garen. 450 menit tuh lama banget ya. Nah, ini misinya dimulai dari tanggal 22 Maret ya sampai 4 April. Oh, jadi nggak sehari cuy. Ini misinya lama ya durasinya. Jadi 450 menit bisa dicicil deh, hari sekarang berapa menit, besok berapa menit gitu. Jadi gak usah disekalikan ya kalau kata orang Sunda. Nah, ini nih yang pasti kalian bingung gitu ya, adalah event yang ini, yang Enchant Specimen. Kalian bisa mendapatkan bundle cewek yang wah keren banget sih ini. Kalian bener-bener harus dapetin ya. Jadi caranya itu adalah dengan kalian mengumpulkan token blue specimen dan green specimen. Dan cara mendapatkan kedua token itu gampang banget adalah dengan kalian, nah kita lihat di kalendernya aja ya. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan token yang hijaunya itu udah dimulai nih dari sekarang dengan map drop ya. Jadi map drop itu apaan bang? Bang ya, jadi map drop itu adalah si tokennya bisa kalian dapatkan di map ya, di pinggir-pinggir lootingan yang lainnya kayak senjata, ammo gitu kan ya, atau
tas ya, jadi bisa kalian dapetin di jalan, di game. Dan tentunya di mode Battle Royale gitu ya. Dan untuk token yang birunya bisa kalian dapatkan di Aftermatch Drop. Aftermatch Drop itu apaan bang? Aftermatch Drop itu jadi bakal drop atau kita dapetin setelah matchnya kelar gitu kan ya. Dan ini berlaku ya, kalau yang birunya di mode Battle Royale bisa gitu kan ya, di mode Clash Squad juga bisa coy ya. Dan untuk token yang biru ini, Green Specimen ini, belum dimulai ya, belum dimulai dari sekarang, tapi dimulainya nanti tanggal 27 Maret sampai 4 April ya. Jadi masih ada waktu 8 harian lagi atau ya nya di peak day ya, belum dimulai coy. Dan di sini gua bakal contohin ke kalian bagaimana cara mendapatkan Green Specimen tokennya. Langsung aja kita bakal main di mode Battle Royale. Nah, mode Battle Royale itu mode yang gini, yang mode klasik sama mode ranked itu namanya mode Battle Royale cuy. Yang pemainnya banyak, nah itu namanya mode Battle Royale. Kalau Clash Squad yang itu yang 4-4 cer nih musuhnya satu di situ ya, awas aja lu. Mati emang gue. Aduh, gak ada senjata. Takut malah gue yang diincer ya. Senjata please. Free Fire tidak berpihak kepadaku. Apa lumayan ya. Belum ya, belum dapet token. Nah. Pecah palanya cok. Anjir, AWM. Senjatanya sampah banget. Nah, dapet cok. Tuh kan, Green Specimen Token ya. Gampang banget cara dapetinnya. Kan gampang kalau gitu. Tuh kan gampang ya. Dapat 2 lumayan. Tadi tuntutannya harus dapat berapa sih? Kayaknya ratusan deh kayaknya ya. Buat dapetin semua part dari bundle-nya butuh ratusan kayaknya. Pas aja lu di sini. Wah gila, gua kira dia gak ngeras loh. Belakangnya juga ada tadi kalau gak salah. Bodoh lah. Udahlah, mungkin gitu aja ya untuk di video kali ini ya. Jadi kan gua udah jelasin juga untuk keseluruhannya. Dan untuk yang kalian bisa lakukan di hari ini itu adalah dengan kalian main game, terus kalian bisa lihat di map drop gitu kan ya, untuk mendapatkan Green Specimen Token gitu ya. Ya itu aja di video kali ini. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Gua akan cabut. Stay yuk, stay tune. See you next time. Peace.